الله الذي تفضل علينا بنعمة الإسلام والإيمان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبركاته رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم ارزقنا التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين. Di dalam tajuk kita nak mempelajari ilmu hadis dengan secara rekah ni, bahaya kemewahan. Bahaya. Kita kalau kita fikir dengan akal kita, bahaya meskin. Balik Nabi ni, dia tengok bahaya kemewahan. Tengok kita turut tengok. Bahaya kemewahan, mewahan makan mewah, minum mewah, pakai mewah, kenaikan mewah, rumah tangga mewah, duit piti mewah. Ayah panggil mewah tu cukup segala segi hidup kita panggil mewah. Cukup genak dia panggil. Lepas tu setara mana bahaya tu, tengok. An Aliin ibni Abi Talibin. Hadis ayat cara kemewah bahaya ni Ali sendiri. Ali ni kita kenal sikit dia. Ali ni orang masuk Islam masa budak, umur lebih kurang 8 tahun. Masa Islam dia tu dengan sebab dia tertarik tengok Nabi duk semaya jemaah dengan Khadijah dalam rumah. Masa tu tak ada hukum bel lagi. Hukum duk menusuk semaya. Jadi masa tu tu semaya jemaah kena-kena dengan Nabi ni. Menatu Nabi. Tu jihad dia. Yang kedua Ali ni sepupu Nabi. Orang panggil keluarga. Dan Ali ni sahabat Nabi. Tiga pernah dia. Menantu lagi, sahabat lagi, keluarga lagi. Dan Ali ni kehebatan dia Alin. Alin. Dan Ali ni kelihatan dia, kalau-kalau kata Ali, karamallah wajhah. Muka dia ni Allah jaga tak sembah lain pada Allah. Walau masa jahiliyah. Ada pun sahabat-sahabat lain dah. Tuhan tak ada jaga muka dia masa jahiliyah. Ada sembah berhala. Tapi yang Ali ni, belum dia Islam dengan Nabi pun, Allah jaga dia tak sembah lain pada Allah. Ini karamallah wajhah. Yaqulu inna lajulusun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Fil masjidi. Tengok sedap dengar kita. Jadi sahabat ni duduk dengar sekali di masjid. Dia tak duduk di kedai kopi. Dia tak duduk di atas gerai. Dia tak duduk di atas kerusi. Tu ambil bahaya gitu tu. Kita kurang sikitlah. Hak tempat Nabi tak duduk tu. Jadi we banyak tempat Nabi duduk ni masjid ni oyak ni.
Iza iztala'a Mus'abun Ibnu Umair, namu sahabat, ma'alaihi illa buddatul lahu. Allah sesak dianya, ada burdah saja. Marku'atun bifarawin, falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baqiya lil ladzi kana fihi minan ni'mati. Nangis Nabi. Nabi bertiak, Nabi menangis ita kepada sahabat dia ni. Wal ladzi huwal yauma fihi. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin waraha fi hullatin wa wudi'at baina yadaihi sahbatun wa rufi'al ukra wa satartum buyutakum kama tustaru ka'batu. Qalu ya Rasulullah, nahnu yawma izin khairum minna al yawma natafarragu lil ibadati wa nukfa al mu'nata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la antul yawma khairum minkum yawma izin. Rawahu Tirmizi. Nabi tak jauh. Kata mewah da'ah tu Nabi tak jauh. Tengok makna dia. Sara mana dengan selapih dia pergi. Kepada makna tu, makna selapih. Nabi duk bercakap dengan sahabat-sahabat dia. Di dalam satu ketika di masjid. Rawahu Tirmizi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kami tu banyaklah. Kalau kata aku tu seorang. Kalau kata kami, mutakallim ghairu dia panggil. Kita mengaji dalam bahasa Naum. Kami ni yakni ma'asir sahabah sekurang-kurang 3 orang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Ni kita senang dengan sahabat-sahabat duduk dengan Nabi dalam masjid. Kalau zaman sekarang agak makmum-makmum senang duduk dengan Tok Imam dalam masjid ni, kita senang dengar juga ni. Kita kena betul lagu tu, kena wiji sampai situ. Tok Imam, Tok Kotik, Tok Bila, we ada bersama dengan makmum dalam masjid. Bagaimana Nabi dengan sahabat ni? Panggil jadi masjid Nabawi ni. Kita jadi masjid, jadi masjid Nabawi ni setahun dua kali. Idul Fitri atau tak pernah sekali lipoh atau masjid. Idul Adha dua kali lipoh masjid. Jadi dua kali setahun kita menyambui Masjid Nabawi. Pahak dalam hari ye ni ke? Jauhlah dengan Masjid Nabawi ni. Walau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Amrah, bubuk semaya di Masjid Nabi. Nabi cukup 40 waktu, tinggal nasi-nasi makan, tinggal minum-minum. Bubuk lagi semaya jemaah di Masjid Nabawi cukup 40 ni, di Amrah ni. Kalau duduk di rumah, tinggal makan, bubuk pergi Masjid ni, sedap tengok. Tapi tak buat gelik habis. Siapa pergi udah tu? Jadi sepupang kemih kita ni. Tepuk kecil. Tak apa lah. Koda-koda. Jangan duduk langsung. Dalam Nabi duduk dengan sahabat dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab Ibnu Umair radhiyallahu anhu, sahabat dia mari.
dan tidak di atas badannya, yakni tak atas tubuh badan dia, tak ada sekarang habuk picawoli moleke. Ini istilah dia. Jama illa tu picawoli moleke. Okey, kecek belaka menglaini. Dua tiga lafaz tu orang kecek lah, tapi dari habuk picawoli ni kita kecek tu picawoli moleke yang adanya hanya selai seline yang bertapung dengan kulai. Nabi dok tiok ada di atas tubuh sahabat Mus'ab ni selai burdah yang bertapung, bukan hak sehat sangat dah, hak daripada kulai. Ni mana selas punggung. Ayo pakai lagu mana tak tahulah, wallah alailah. Habis tu dia mau tengok dalam sejarah-sejarah ke Abu Hurairah tu, kain tak cukup dia nak tidur. Kalau punya sejuk, tudung kepala, tubik kaki. Tudung kaki, napok kepala, tak tahu nak buat. Kalau nyamuk banyak, gila. Tapi dalam hal susah begini weh, amalnya janganlah. Ini nak rakyat kata mewah ni bahaya, dan kekurang-kekurang ni di dalam hidup ni bagus. Gena tu. Tok Guru nyom kecek lagu tu tu. Contoh ada gedak tu. Contoh duk terguling-terguling zahir. Masa saya mengaji dulu, kalau demo ni umur ni 70, dah tu semasa masa-masa ni saya tu. Masa kita mengaji dulu tak ada pelita ni. Pelita hak cerah, cocok ni tak ada, tak ada. Pelita minyak gas. Nampak kita itu ya. Tak nampak dah muka lain. Tapi tak pakai mengapa muda ingat. Pondok ni dengar mengapa, pondok ni dengar mengapa, pondok ni dengar mengapa. Kita berjalan ke celah pondok, gelak-gelemak, belaga dengan siap. Tapi masa tu lah, tak pakai ingat mata banyak. Masa tu tak pakai alih banyak. Masa susah. Cuba demo gambar. Saya duduk mengaji di sekitar 15 tahun lebih kurang. Dengan bapak-bapak. Orang beribu pelajar Tino Jatah. Jamil sebutir pun tak ada. Demo gambar tengok. Pian nak berak, pian nak kodoh hajak ni mikir. Kalau bahasa sikit-sikit tu, kau dulu. Dah cari nak kibar ujung mana ni. Tapi dah terkepik-terkepik, ambil kain selas punggung, tudung kepala ikut. Dia panggil jambir dengan otomatik. Jadi kalau orang jalan atas patah tu, tengok jambir tak pakai, ngakai sarung dia. Tengok dekat-dekat dengan 100 ra orang kampung jual habis benda kat tepi tu. Ni keramat tak pakai tu. Boleh tanah tu guru dengan otomatik murah-murah jual. Tak jual gini lagi nak buat benda pun tak boleh. Nak pergi tambak lembu pun tak boleh. Jual, beli. Sekolah dok jeguk hak besar tu anoh dengan sebab tak pakai lakot. Tu suka susah. Tapi masa itulah orang pandai banyak, orang alim banyak. Kalau kita pergi dalam nak lakon sungai tu kena lain weh. Sungai dalam hitam sungai tengah bulu. Dia tak ada patah nak pergi. Kadang-kadang semua tu gua boleh lagi. Masa tu orang alim banyak, dan orang mengapa banyak. Siapa mengorek, orang beradu mengapa. Bang ngorek, baru beradu mengapa, tanya orang.
Ini mengapa alpiyah, ini mata minyak. Ini masa tak ada mewah, pelita minyak gas. Lepas tu, mutu tak ada. Ada sika. Sika yang beri jepung kering. Itu sika. Gana tu guru ni, letih. Peluh ni boleh basuh baju ni. Tak guru tak gengak situ. Kayu, puyalah naik-naik bangga tu kot baik. Tak guru ke lalu, tak guru. Ni maya-maya. Siapa tempat maya-maya tu, aktif kena tambah. Puikir cak gagah, tak gajah. Puikir cak gajah, cak ikir. Oh, habis kakak segengah. Papa ni. Okay, dekahnya mana? Lima kuk masa tu. Kelain dekah lima kuk. Lana tu, lima kuk pun. Karena kita beli tepung buku sekuk ni, bibit sengai. 10 butir pondok dah makan. Tapi masa tu, alai banyak, orang apa banyak. Tu nak ayat kata, mewah ni bahaya. Hari ni, seluruh pondok. Kalau berjumpa tak guru, ada ke tak gitu? Akhirnya ngapa? Ada. Sebab apa? Kerana mewah hari. Nak ngapa hari ini? Tak ada sore-sore dah. 2-3 hari tak jumpa tak guru. Ada tak guru mengajar. 3 hari tak ngajar. Buku budak tengok tak rasa. Ini mewah. Siapa tak guru pun tak ada nak tengok kita. Ini mewah dah. Ya Islam ni dengan dunia maju ni ya belawai. Habis tu tengok ayat perakat kata tekah agama sepenuh tu masa mana? Masa mewah kan? Tak, masa bukan mewah. Kah al-yawma akmaltu lakum dinakum tu. Bukan masa mewah, masa kukurang seubah hidup tapi agama tinggi. Jadi orang nak boleh ilmu, orang nak amal ni tak boleh mewah sangat. Kerana makan kenyir, minum, dia lah. Tengok Nabi tak peti tak ugu pun tengok. Tak kala Nabi tengok sahabat selinai kain selah je kain kulit. Melihat kepada Mu'adh. Pada Musbah bin Umar tu. Baginda menangi. Tiak dia. Dan menitik ayat mata. Tiak yang banyak tu baiklah mata titik. Kerana apa? Kerana mengenakan kemewahan. Nabi dah kenal kemewahan apa ni? Kenal kemewahan Mu'az ketika berada di Mekah dulu. Ya di Mu'az ni, dia orang kaya. Tekah ada di Mekah dulu tu. Orang ada di Mekah dulu tu orang ada. Datang mari di Madinah ni. Habis harta dia. Ya ingat di Mekah dulu. Kerana mewah dia, kerana sangat dimengejarkan oleh ibunya, ibu Musbah ni. Dan kerana memanah nak sik Musbah ni sekarang. Yakni ketiada berada di Madinah sebagai seorang muhajiri yang terpaksa meninggal segala harta benda dan kaya di Mekah. Inilah sobat. Kita nak tiru tak boleh lah. Dia orang kaya ni, orang banyak harta ni. Sobat ni. Banyak harta mewah di Mekah. Tapi nak buat mari tak boleh Abu Jahal, Abu Lahab tak boleh. Kalau mu nak pergi sama Nabi, harta mu tak boleh buat lagi. Dia jauh beri harta kepada demo ni, mari kepada sama Nabi ni. Tinggal, mana kalau kita hari kecil kapal-kapal ni, bawa kain selas punggung. Jadi terpaksa juga meninggal segala harta benda dan kaya di Mekah. Inilah sahabat weh. Tinggal harta. Habis kekayaan di Mekah mari Madinah. Sebab apa mari Madinah? Kerana agamu. Kalau kita tengok sahabat dia,
susah dia kerana agamu, sakit dia kerana agamu, habis harta dia agamu, luka dia kerana agamu, rojok pada agamu habis. Habis agamu masa tu naik. Pak, dia tak ada mewah masa tu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersepeda. Bagaimana keadaan kamu pada suatu saat nanti pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian lain pula. Nabi wayak sabak. Nanti laning munduk di dalam kepapuan di dalam sesok. Sikit lagi kalau kita hidup panjang sikit, Nabi kata, nantilah di satu saat lagi pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Ini Nabi duk ayat masa mewah. Kau mewah. Kalau itu tak ime. Hari ini kita duk di masa mewah ke atau masa kita ni miskin masa ini? Tak berani jawab lah dia. Cuba jawab hari. Tengok dia tu. Pagi pakai yang lain, petang pakai yang lain dah. Dan bila diakak suatu hidayah, diletak pula satu hidayah yang lain. Mula hidayah mani, ada berbagai-bagai, ada hidayah mani, ada watama, ada pengak labu, ada air tu, ada air ni. Saling hidayah tu, mari hidayah nasi pula. Ada bermacam-macam nasi, ada nasi biryani, ada nasi, macam-macam pula. Duduk dalam mewah. Mana kalau mewah ni mari bermacam makan ni dan bermacam minum-minum ni, maka amalan kita turun. Tak itu. Satu masjid mula puasa tu 5 sah. Bo tengah puasa tinggal 3 sah. Kemarah dah, luruh dah. Dia dah getah ni luruh kemarah. Pahlah ni pula, kacik-kacik mula-mula tu banyak, bos apa lapai tu lurus, bapak. Dia pandai banyak dah. Mewah banyak dah. Kalau makan cendol banyak tu padah dah, sekat lapai ni padah, tak lagi dah. Kalau pergi sikit lagi, rubah. Apa tu, mula cendol yang ada? Mula tu ime tak sedap, mula tu ime haluh. Mula tu imi kecil. Marilah. Ayah nak tubik gitu-gitu pun nampak malah dah. Awak mana? Kena tubik dulu. Aku rasa tak sedap tu imi ni. Lacar-lacar nampak. Ya. Panah pekoh kedok. Padahal dia rukus maya pun tak panah. Ada wicah ademu. Kicap pun dengan malah juga. Penuh tubik dia. Tapi ada sengoti itu nah. Setengah-setengah masjid ini ada demo tanya mai tahu enggak. Dia tu pun semaya 20 juga. Tapi tekoh tu imi dak bergaduh tu dia dak dia. Bo tu imi kata lakum dinukum Allahu akbar. Dia nak merang situ. Pada yang tanya tu, boleh ke tak? Kata menurut di dalam hukum fiqah, boleh. Kerana dia nama orang masbuk. Tapi kalau kita hukum di segi pahala, dia panggil kurang ciri dik. Dia panggil dik do. Orang cidik jadi bodoh. Mana kata cidik? Cidik dia tak kena baca Fatihah, dia tergebir dekat namu-mamu nak rakak, dia jadi orang masjid tu nampak dia cidik kan? Tapi mana-mana bodoh. Tak ada tergebir Ratul Aulah dengan Atuk Imi tu. Allah. Lebih baik pada dunia dan isi-isi dunia. Tergebir Ratul Aulah dengan Atuk Imi tu maha waktu tu.
Abdul Rahman bin Uh nak bayar dengan harta dia, Nabi kata tak boleh. Mu tak ada takbir tul aula dengan aku, mu nak bayar harta sedunia pun tak boleh. Ha, tu panggil kita ada segitu bodoh. Tapi hang dah pada hak tak semaya langsung. Tu ingat. Nah itu kan. Dah dia nak merang jelah tu. Jelah dok email dok baca surah, dok email baca Fatihah tu dia dok merang dok dia wali le itu merang style. Wihilah panas sikit. Buat email surah ayat dia tahu dah yang mengaji dah pekah. Allah akbar tu email rakaat, rakaat sekali tu email. Jadi nama orang sebut semua lah dia. Tak ada apa, boleh. Satu hak dia mau tanya. Yang kedua, rekaat pertama dia semaya dia berdiri. Bawa rekaat yang kedua, dia menyata. Dia nak ambil hak sikit dan menyata. Boleh ke tak? Jadi kalau dia tak kuasa nak berdiri, boleh. Tapi kalau dia kuasa berdiri, tak boleh. Dia serekaat berdiri, serekaat duduk tu kalau dia tak kuasa. Kalau terbaik bangun, reboh. Itu boleh. Hal itu buat kita hak-hak dalam sejik ni. Pakai sekali dengan Tok Imi, ambil di awal hingga akhir, itulah lebihnya. Siapa dia boleh semaya Tok Imi, ambil di awal hingga sampai ke akhir, amalan dia ni boleh serupa satu malam tu habis pahala ke dia. Ambil di awal hingga akhir sekali Tok Imi. Jangan sekerak-sekerak. Kalau kita nak hak kurang pada 20, kita cari Tok Imi hak kurang pada tu, ambil fadilat tu. Tapi kalau kita semangat dah 20, kuih sapa 20 selalu dah. Habis itu. Ada setengah-setengah dia semaya terawih saja. Dia tak berani nak semaya witir. Kerana semaya witir itu katuk, dia kata. Takut tak boleh buka semaya tahajud. Ya ada juga, cuma baik. Ini pakai macam-macam dia tak mengaji semua. Tak itu kan? Boleh. Dia tak say semaya jemaah dengan Tok Imi witi. Nak semaya witi sekali dengan makan sahur. Boleh. Kerana Umar dengan Abu Bakar biasa buat dah. Abu Bakar selalu sekali dengan Tok Imi kan. Umar tak. Dia nanti tak kira. Engkau Nabi kata, kena mung ni Abu Bakar boleh buat petai ni. Kerana saya tak yakin diri saya nak ledor. Molek, Nabi kata. Kena Umar mung. Boleh mung nak semaya di akhirnya. Kerana saya, kekuat tezai saya boleh bangun akhir. Molek juga, dua-dua tu boleh. Nak semaya sekali tu imej selalu witi. Selo molek, nak semaya witi di akhir. Maka kat sahur boleh. Hak tak boleh tak semaya. Hak tu tak boleh. Tak boleh ni. Tak boleh pahala. Bukan tak boleh berdosa tak. Habis itu. Bila diakadkan satu hidayah, diletak satu hidayah yang lain. Dan kamu menutupi, menghiasi rumah kamu pula. Seperti mana kamu memasai kelambu Baitillah. Jangan rumah. Mewah tak mewah tu jangan rumah. Pakai kain tabi, pakai cap, pakai macam-macam rumah tu Allah. Mewah lah. Kena dah tak ada kata mewah. Rumah tu cap berbagai-bagai cap, tabi bermacam-macam tabi. Maka dijawab sahabatnya, wahai Rasulullah, tutupnya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami akan memberi penepuan kepada masalah ibadat saja. Dan kami jenuh, dan kami kaya, kami mudah, kami buat ibadat saja. Itu ke Rasulullah lebih baik? Nabi kata tidak. Bukan. Awaslah mencari rezeki. Lalulah Nabi SAW bersepeda. Tidak. Bukan lagu tu. Maknanya? Bukan mewah tu seni ibadat. Bukan.
mewah ni jadi rosak ibadat. Hang ini, kalau kita makan jadi telajau, tak rosak ibadat. Rosak selalu dah pening. Kalau makan air banyak pun pening. Tidak weh. Nabi kata tidak. Keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Yani masa kamu meskinlah baik daripada masa mewah. Ini terai-terai dah. Kita makan sedarano sedap semaya terawih. Kalau kita makan banyak tak sedap terawih. Habis tu kalau kita ngaji dalam hikmat puasa, sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur. Ini untuk sempurna puasa. Makan sedikit, minum sedikit, tidur sedikit untuk mensedapkan puasa. Dan untuk mensedapkan wa'ama. Tengok Nabi perai Badar 17 Ramadan kan? Lepas puasa kan? Gagah. Adalah lebih baik daripada kamu di hari ini. Keterangan dalam hadis ini bahwa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan di dalam kehidupan. Betul adalah Nabi kata natilah umatku ni mewah dengan hidup mana? Pagi, petang, pakaian silih berganti. Ada apa? Pakaian bersilih berganti. Lebih-lebih lagi tok imi, tok kotik, silih berganti. Lebih-lebih lagi tok guru, tok babo, tok gapo, silih berganti. Hidangi makannya tak berputuh-putuh. Rumah mereka seragam endah-endah. Dan dihiasi dengan macam-macam perhiasan di dalam keadaan di makia kita juga. Mungkin akan berkata seperti kata sahabat. Kita kata gitulah kalau-kalau mewah kok sedak wa amat dak. Tak betul. Habis itu Nabi satu hadis lagi. Nabi kata dia tidak bosan di atas sahabat dia dan umat dia. Kemeskin ni Nabi bosan takut sahabat dia dan umat dia mewah. Betul dengan hak Nabi kecek. Cuba kita makan waktu lajuk sikit. Buka puasa tu. Terawih musim selalu dah. Kalau duduk punggung, dengar kata imi tak sedap dah. Tok imi lagi normal ni. Jadi lambat ni. Manu ni tak suka tiap-tiap malam ni. Tok imi tak ada lambat, tak ada banyak. Tapi lek kita tu, wabang ni makan kenyir tu jadi bangun, jadi huyung. Sebab ni, ada orang tak biasa puasa ni makan cendol, nak rokok tu buat cendol ni. Orang senguti tu. Bini yang waktu segatai jadi dulu orang buat senguti cendol. Lah ni beli dah. Dia tak ada, tak ada. Nuak banyak ni. Apa ni kata ni? Buka puasa, matai semakuk, tembos semakuk, tembos semakuk, tambah semakuk. Tamu-tamu cina berduya tadi. Rokok tu baik beru. Ini makan sungoti tu. Kita jangan buat aku tu. Lepas tu kena cermat lah buka puasa. Kena cermat dengan Allah Tama. Nabi buka puasa dengan Allah Rutak. Tiga butir. Lepas tu Nabi semaya selalu dah. Jangan lama ni. Kerana waktu mengorek ni, kalau Umar, dia semaya mengorek, nampak bitas putih. Dia kata, habis dah mengorek, dia semaya tak ni. Habis, Allah ya rahan tak ya dim neramu, dia ber, mengorek, dia komak sahaja. Tak ada sunat. Dia berlaku di atas ulama kata, tak ada sunat. Sebelum daripada mengorek, tak ada sunat. Lepas mengorek, dia ada muakkad. Sebelum mengorek, tak ada. Tapi senang kata ada, tapi ada apa kena ringi-ringi. Apa ringi-ringi? Semaya hak wajib-wajib saja. Tinggal hak sunat-sunat tu tinggal. Dihiasi macam-macam dah. Di mana kalau semuanya sudah ada, maka seni hendak membuat ibadat tak kena lagu tu.
Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengata keadaan serba kukur kering ini adalah lebih baik untuk kita. Ha, Nabi kata serba kurir itulah. Makan kurir, minum kurir, tidur kurir, pakar kurir, rumah tangga kurir. Itulah lebih baik dia kata. Kalau sepenuh belakang, tak boleh dia kata. Apa dia nak ni? Artinya lebih memungkinkan kita untuk beribadat kalau kita kurang daripada segi dunia. Ibadat banyak sahaja. Tapi kalau kita mewah dari segi dunia, maka ibadat kurang sahaja. Tak ada tupuh-tupuh hak Nabi kata. Kemudian buat kita kena bakat beringatlah. Kita hari ini duduk dalam mewah dah. Kaitu makan cermak, minum cermak, cermak segala-gala. Kerana Nabi hidup dalam sederhana. Bertengah yang dia panggil. Habis. Orang Islam masnah ke orang-orang Yahudi. Itu tajuk yang dapat. Wallahualam.